rumah dan pekerjaan saya. Puji syukur alhamdulillah dengan kegiatan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bawa doa dan restu dari mama dan papa agar pernikahan nenek dengan Yudi besok tanggal 19 April 2014 insya Allah berjalan lancar tanpa halangan apapun. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan senangnya saya bersyukur atas karunia-Mu. Padahal Tuhan, terima kasih pada papa dan mama atas kasih sayang yang melimpah selama ini. Hanya mohon pamit dan mohon doa restu. Ya Allah, mama, papa, dengan hati ikhlas melepas teteh untuk melaksanakan ijab kabul yang akan diselenggarakan besok dengan pria pilihan teteh. Teteh Riri yang mama cintai, jadikanlah rumah tangga teteh sebagai rumah tangga yang penuh keberkahan dan rasa syukur yang didasari dengan iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sekarang udah banyak taksi. Bener banyak. Kalau enggak kudu ada Poriri di mari, enggak bakalan Bang Yudi saya bawa ke sini. Eh Bang, burung kenari terbang di awan ngebong-bong tinggi jatuh di atap. Nah. Bang Yudi datang kemari nyari anak perawan, emang di Palembang enggak ada yang cakep. Nah. Beli kain di Citerap. Terus? Beli semeter buat sembahyang. Jauh amat Bang. Di Palembang nih bukan enggak ada yang cakep. Cuma Poriri yang tersayang. Cius. Cius. Ini apa? Mirebus. Dan saya kawinkan kepadamu anak kandung saya Indria Sekarsari dengan mas kawin perhiasan emas seberat 8,3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Indria Sekarsari binti Haji Eman Suraman SE dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Cukup saksi ya. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum.